dan Fahrin dan juga Hawa. Antara lain kan menu yang ringkas ada kalanya, ada orang dia suka makan nasi tu berkuah. Orang kata makan lauk basah kan. Ada orang suka lauk kering. Kalau macam saya suka yang kering-kering. Nasi, kicap, ikan goreng, ikan bilis macam tu kan. Tapi kalau ada acar pun sedap. Betul. Bila kita bercakap pasal menu ni sebenarnya acar telur ni, mungkin juga acar telur ni boleh ditambah dengan ayam kaldu ataupun nasi kebuli tadi. Lepas tu acar pula sebenarnya ada macam-macam jenis acar tau. Kalau biasa kita makan kat kenduri kahwin acar buah. Tapi bulan puasa antara yang popular acar ikan masin. Betul. Acar prune. Wah. Acar telur. Dan acar telurlah menu yang akan kami kongsikan bersama anda pada hari ini dengan tetamu yang sudah berhubung dengan kami, iaitu Puan Zaidah Abdul Rahman. Hello, assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Khabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih kerana bersama dengan wanita hari ini, tengah hari ini untuk berkongsikan acar telur ataupun resepi atau bagaimana kita nak buat acar telur ni Puan. Okey, jadi mungkin boleh Puan cerita dan kongsikan bersama dengan kami. Macam mana nak buat acar telur ni? Benda ni simple aja. Tapi sebelum itu mungkin kita ceritakan bahan-bahan dulu Puan. Bahan-bahan dia. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan. Yang kita perlukan adalah 5 biji telur yang telah direbus. Okey. Dan bawang putih, 3 ulas bawang putih di mayang. Halia dihiris panjang-panjang. Okay. Carrot, 2 batang carrot dan tomato. Itu bawang putih ya. Okey, bawang putih. Halia yang dah dihiris panjang-panjang. 2 batang carrot yang dipotong panjang dan 2 batang timun yang dipotong panjang. Sebegitulah. Okey, 2 biji bawang besar dipotong bulat. Okey. Cili hijau dan cili merah 2 batang. 2 batang ya. Dipotong dan sedikit cili api. Cili api itu tak payah dipotong lah. Seterusnya kita perlukan 2 sudu besar sos tomato, 2 sudu besar cili bo, 1 sudu besar rempah kari daging, sedikit 2 sudu besar cuka. Dan cara-caranya adalah kita menumis bawang putih dan halia dulu. Hingga wangi ya. Okey, minyaknya tu perlu banyak ke ataupun setakat mana yang kita nampak tu Puan? Setakat mana yang Farid nampak tu lah. Okey, baik. Okey, dan kita masukkan cili bo ya. Okey, cili bo tu anggaran berapa banyak ya Puan? 2 sudu besar cili bo tadi. Okey, kalau nak pedas lagi boleh lebih sikit ke? Sebab tu saya letakkan apa tu cili api cili tadi. Yang lain lagi tu. Dia mesti pedas punya ni. Extra pedas lah. Ya, lepas tu kita masukkan apa rempah kari tadi, rempah kari daging dan sedikit air dan biarkan dia mendidih ya dan macam kering garing sikit. Okey Puan, saya nak pastikan dia mesti kari daging saja. Kari lain tak boleh, ayam, ikan tak boleh, dia mesti kari daging baru kena eh. Kari daging tu ialah kari ayam, daging dan inilah. Kalau kari ikan, kari ikan lah. Okey, maknanya kari ayam, daging lah. Okey, baik. Kari ayam. Okey, tadi itu kita kena masukkan sos-sos tomato tadi, cuka buah-buahan, gula, garam dan serbuk perasa. Kita goreng hingga dia garing sikit lah ya. Okey Puan, jadi sebelum kita nak masukkan telur ni, kita nak pastikan ya kita punya kuah tu dah mendidih terlebih dahulu ya, macam mana saya nampak ni. Betul ke? Ya. Betul. Dia tak berkuah sangat Farin. Cuma because cili dengan tu yang nampak dia macam berkuah kan, tapi dia tidak. Lepas dia tengok kita dah ratakan telur tu, kita masukkan apa tu tadi, cili api tadi yang kita masukkan. Kita balik-balikkan ni tengok angga dia dah no. Okey, baru kita masukkan carrot dan timun. Maknanya carrot dan timun tu antara yang terakhirlah dimasukkan ke dalam kuali kita tu. Antara yang terakhir adalah saya punya garnishing tu, bawang besar dan cili hijau dan merah tadi. Ini yang kena baik
kena baik-baik kan puan kan, pasal masuk yang garnishing terakhir ni kita masukkan yang terakhir dan kalau boleh tak terlalu lama, betul tak? Kalau bila dah lecur pula dia tak cantik, betul. Kan? Yes. Pandai Farina. Kita nak maintainkan dia punya kerangupan tu jangan overcook. Macam tadi pun kau cakap masakan ni simple sahaja, senang sahaja. Berapa lama anggaran nak siapkan acar telur ni? Sekejap je. Dalam 5-10 minit je dah siap. Saya ingat kalau bahan-bahan tu dah disiapkan lebih awal. Maknanya senanglah. Okey. Baik puan, acar telur ni sesuai dipadankan dengan apa? Macam Farin cakap tadi, nasi kabuli. Nasi kabuli, kalau sekiranya benda ni boleh makan dengan nasi putih, nasi minyak, nasi biryani, apa pun, nasi tomato. Dan dia macam kata orang Jawa lah, salad lah kan. Itu putih. Kata orang Jawa salad. Okey, baik. Okey Puan Zaidah, saya kira video yang dipaparkan tadi dan juga perkongsian penerangan ini cukup padat yang boleh dikongsikan dengan penonton-penonton. Sekali lagi tu cakap terima kasih kepada Puan Zaidah untuk resepi acar telurnya. Terima kasih, Puan. Terima kasih. Selamat berpuasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.